Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video Fatih Vlog. Kali ini bukan video ternak, tapi video berbagi pengalaman yang dialami Fatih, channel Fatih Vlog ini. Pengalaman ini dikatakan apa? Pengalaman baik buruk namanya ini. Jadi kita buka dulu YouTube studionya seperti yang terlihat loading. Kita buka ini channel Anda saat ini tidak dapat memperoleh penghasilan. Nah, ini sudah channel ini sudah gajian ini sahabat-sahabat, tapi lantaran ada pelanggaran di sini, jadi itulah. Coba kita kembalikan dan kita bahas tentang konten yang digunakan ulang itu, kesalahan dari pengalaman channel Fatih Vlog ini. Oke, ikuti share terusnya sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Kita bahas tentang permasalahan ini. Bagi youtuber-youtuber pemula sangat penting ini. Oke, lanjut kita ya sahabat-sahabat. Jadi karena sahabat-sahabat, adanya pelanggaran konten yang tidak bisa dimonetisasi atau yang bisa dimonetisasi. Jadi ini setelah dimonetisasi, ini konten saya ini. Nah, sekarang katanya channel Anda saat ini tidak dapat memperoleh penghasilan. Penyebabnya di sini sahabat-sahabat, konten berulang ya, seperti ini. Konten berulang. Apa yang perlu kita ketahui konten berulang itu bagaimana, kita pahami dulu. Dan di sini ada langkah-langkahnya. Di video sebelum ini sudah saya upload, dan sekarang kita lihat ya bagaimana konten yang bisa lolos di monetisasi itu. Coba kita tekan yang ini. Nah, di sini contoh konten yang dianggap layak untuk dimonetisasi ya, seperti ini kontennya. Yang pertama saya bacakan ini sahabat-sahabat. Yang pertama, revisi yang ditambahi bumbu humor atau analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Jadi kalau bukan asli karya kita, tambah bumbu-bumbunya atau apa-apanya lah. Yang kedua, ini klip dari konten orang lain sebagian dari ulasan kritis ya, seperti itu ya. Kasih klip atau cuplikan ya, seperti itu. Dan yang ketiga, adegan suatu film yang dialog atau sulit suaranya telah Anda ubah. Nah, bisa juga itu diubah maksudnya di sini. Yang keempat, cuplikan ulang suatu pertandingan olahraga yang dimana Anda menjelaskan tidak akan ada dilakukan salah satu permainan yang mengakibatkan kemenangan atau kekalahan. Yang kelima, video berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Maksudnya di sini ya seperti lagu, kasih teksnya gitu. Jadi kalau yang terakhir, hasil editan rekaman video karya kreator lain yang telah Anda tambahi jalan cerita atau komentar, ditambah-tambah bumbu-bumbunya seperti yang tadi. Jadi itulah beberapa konten yang bisa lolos monetisasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada juga yang
tidak lolos. Ini contohnya ini sahabat-sahabat, video singkat yang Anda komplikasikan situs media sosial lain. Nah, tanpa ada kebalikan dari yang di atas itu. Koleksi lagu dari beragam artis meskipun Anda telah mendapatkan izin mereka. Nah, klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Ada sedikit tanpa narasi itu tidak akan lolos. Konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Nah, sudah sharing apalagi sudah monetisasi orang itu lalu diambil dari media manapun lalu kita upload ke channel kita, itu tidak akan diterima. Yang terakhir, promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin. Nah, jadi itulah yang tidak bisa dimonetisasi sahabat-sahabat. Yang bisa nih yang di atas, yang tidak bisa ini contohnya, bisa dibaca sendiri. Di sahabat-sahabat, semoga info ini bermanfaat. Ini pengalaman pribadi dari Patiflog. Yang coba perhatikan ini ha. Nah, jadi kita kembalikan channel ini sekarang lagi tidak mendapat penghasilan ini ha. Channel Anda saat ini tidak mendapat penghasilan. Di jalan sesuatunya di sini ada dua opsi. Yang pertama opsi ajukan banding. Di sini karena ada kesalahan saya tidak mengajukannya sampai tanggal 29 Januari hari itu. Tidak saya ajukan. Nah, opsi kedua saya ambil di sini, menunggu opsi kedua ini mendaftar ajukan ulang di edit atau di mana letak kesalahan kita itu bisa kita edit, kemudian kita tunggu sampai terbuka yang putih yang abu-abu ini, ajukan ulang permohonan Anda. Pas saya membuat video ini tanggal masuknya tanggal 7, pas ini coba perhatikan jam 007. Nah, berarti jam 12 sudah masuk, tapi kenapa belum juga putih dibuka ajuan permohonan ulang? Di sini kita butuhkan kesabaran, tunggu saja. Biasanya dari YouTube Studio ini atau dari pihak YouTube akan dibuka dan akan kita ajukan lagi. Nanti kalau sudah dibuka, saya bikin konten caranya untuk mengajukan permohonan ulangnya sahabat-sahabat. Jadi semoga bermanfaat. Inilah contoh-contoh konten yang bisa diterima. Jadi sebagai saran nih sahabat-sahabat, cukup saya saja yang merasakan yang seperti ini ya. Jangan sahabat-sahabat coba-coba bermain-main kalau betul-betul mau jadi YouTuber yang ya. Sekian sahabat-sahabat, mohon maaf dari segala kekurangan sesuai dengan pengalaman pribadi ini, lebih dan kurang. Tunggu video Patiflog selanjutnya tentang update ini. Kalau merasa bermanfaat, bantu juga dukung channel ini, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.